Ini mama tercinta ini. Ini bule tercinta. Bule tercinta. Ini bule tercinta. Ini yang ngurusi dari kecil semua. Kita jalan-jalan ke Monas dulu ya. Syutingan Monas ya sini, kena no. Iya, memang kena Monas. Mari di masjid Istiqlal. Oke. Sahabat sekalian, ini saya lagi di Masjid Istiqlal. Adalah masjid terbesar yang ada di Asia Tenggara ya. Di belakang saya terlihat ornamen utamanya ada tulisan Allah dan Muhammad ya. Kemudian dengan 99 Asmaul Husna. Kemudian masjid ini sangat kental dengan nuansa NKRI-nya ya. Misalnya kubah yang ada di atas saya ini memiliki diameter 45 meter. Itu melambangkan adalah tahun kemerdekaan Indonesia 1945. Ya seperti itu. Keunikan lainnya ikuti vlog saya ya. Makasih. Assalamualaikum. Saya biasanya berkunjung ke sini sendirian atau bersama istri dan pernah dengan kakak Hania. Tapi kali ini istimewa dengan mama dan bule. Nah, menara Masjid Istiqlal ini dan nampak panorama dengan latar belakang Tugu Monas. Jadi indah sekali ya, sahabat sekalian. Masjid ini juga menjadi perlambang adanya toleransi antarumat beragama yang ada di negara Republik Indonesia. Kita bisa lihat di belakang atau di seberang berhadapan-hadapan dengan Masjid Istiqlal adalah Gereja Katedral. Di Gereja Katedral ya, yang terbesar yang ada di Indonesia. Oke, jadi jangan ragukan toleransi ada di Indonesia ya. Terima kasih. Ini kita sudah jalan keluar dari Masjid Istiqlal. Ya, kita tadi cuma berdoa saja karena sudah sholat asar di hotel. Takiyatul Masjid. Halo. Di Masjid Istiqlal ini pelataran selalu ramai oleh pedagang, pengunjung-pengunjung yang ingin bersantai ya. Kemudian di depan kita kebetulan hari ini ada fenomena unik, bisa dilihat tuh. Ada peluncuran roket itu kayaknya. Dia makin ke atas, makin menjulang ke atas. Bisa dilihat sahabat semuanya. Siapa yang nelpon? Ini kira yang nelpon yuk. Roketnya sudah di jauh sekali itu pesawat itu ya. Pesawat ke apa ya sahabat sekalian? Tuh. Meninggalkan garis panjang. Dia kembali meluncurkan lagi. Ini adalah satu spot ya yang banyak orang foto di sini. Tuh. Ini adalah salah satu layanan untuk keliling kota Jakarta secara gratis ya. Bis dua tingkat ini bisa berkeliling dengan gratis. Silakan kalau mencoba. Saya nggak punya waktu jadi ya. Kalau ada waktu mau mungkin. Kalian mari ngebel, partner mari ngebel. Iya. Udah main dua api orang lah. Enggak, mari. Nah, mari sholat dong. Dari Masjid Istiqlal kita naik bajaj ini.
sekali-kali kita sekalian ngajak mak dengan bule ini ke Bumonas. Pak Bajanya ditawar gak mau. Suasana di Monas sore hari. Nah. Tuh. Alhamdulillah bisa membawa mamak dan bule ke Monas. Pertama kalinya membawa orang kata pop ke orang kata pop ke Tugu Monas. Alhamdulillah. Di Monas kalau sore hari seperti ini ramai sekali. Semua pada jalan-jalan, sudah ada kereta untuk keliling-keliling Monas. Tuh, ramai sekali kondisinya. Ya, bisa dilihat. Ini mama tercinta ini. Ini bule tercinta, bule tercinta. Ini bule tercinta. Ini yang ngurusi dari kecil semua. Kita jalan-jalan ke Monas dulu ya. Syutingin Monas ya sini, kena no. Iya, memang punya Monas. Mari di masjid Istiqlal. Oke. Okay. Nah, ini kalau mau ngantri kereta di sini nih. Pada ngantri nih. Ngantri kereta ya. Ngantri kereta, mau keliling-keliling Monas. Kita mau coba masuk ke Menara Monas masih buka apa tidak ya? Lihat dulu. Ini lorong menuju. Ini lorong menuju Monas. Tugu Monas. Ya Allah, ramenya bisa naik apa tidak kayak gini? Rame sekali, nggak tahu bisa naik apa tidak. Antre aja kayak gini nih. Karena antrian luar biasa, kita terpaksa hari ini belum masuk dulu. Belum bisa membawa bule dengan mamak ke dalam atau ke puncak Monas. Insya Allah berikutnya.